Bersama dengan saya, Apa Ego. Subscribe channel, like dan tonton semua video yang sudah-sudah. Seterusnya, hadir ke video saya yang terbaru lah. Kebetulan saya tidak kerja selama 2 minggu. Ini minggu yang kedua saya tidak dapat ke kerja kerana di Malaysia sekarang ada perintah kawalan bergerak untuk mencegah itu masalah virus Corona 19 guys. Seperti anda tahu, itu masalah seluruh dunia yang hadapi sekarang. Jadi saya tidak dapat kerja lah disebabkan perintah kawalan bergerak oleh Perdana Menteri bermula daripada 18 sampai hujung bulan inilah. Disebabkan tak ada benda apa yang nak bikin, saya nak kongsikan satu video macam mana kita buka dan analog box motor punya yang jenis box GV punya guys. Saya harap anda enjoy dengan video saya ini. Okay, jom kita mulakan sekarang lah. Okay, seperti yang anda lihat sekarang, ini box tidak ada macamnya lock, sama ada berkunci ataupun tak berkunci lah. Untuk lock yang biasa punya guys, tanpa berkunci punya, maksudnya menggunakan kunci, jadi senang kita buka lah. Untuk lock yang biasa punya, kita cuma perlu menekan butang ini. Okay, dan dia sudah lock lah. Dan manakala untuk membukanya guys, kita cuma perlu menekankan butang yang warna merah ini pula, yang bawah ni. Okey, dia sudah buka lah. Okey, seterusnya saya ulang sekali lagi. Okey, dia memang tak boleh buka guys. Dan kalau kita nak buka dia, cuma menekan butang ini, yang bawah ni, warna merah ni. Dia ada dua. Okay. Untuk lock yang berkunci pula guys, kita perlukan satu kunci dia. Ini kunci dia. Cara pun sama juga guys, cuma kita perlukan pusir ini benda ni ke bawah macam ni. Okay. Tapi sekarang kalau kita sudah lock pusir macam ni guys, dia takkan dapat kita tekan punya butangnya. Dia tak boleh tekan lah. Kita pastikan dia free, maksudnya dia punya lock tu free lah, baru ini butang boleh tekan guys. Ha, dia lock lah. Jadi kalau kita sudah pusing macam ni, dia memang tak boleh ditekan ataupun dibuka untuk dia punya butang ni guys. Okay. Untuk membuka dia, kita cuma perlu pusingkan dia punya kunci ni melintang macam ni, barulah ini boleh kita tekan butang guys. Okay. Ha. Ha. Macam ni cara guys. Ini bagi mengelok ataupun membuka lock box jenis GV model yang ini ya guys. Ini saja video saya hari ini. Saya harap anda enjoy dengan video saya dan memberi manfaat kepada anda semua. Dan sekali lagi saya ingatkan, tolong subscribe channel, like dan tonton semua video yang sudah-sudah. Seterusnya hadir ke video saya terbarulah. Terima kasih kepada anda semua kerana sudah menonton video ini. Okay, ciao.